kena tiang. Dum. Bolanya mantul-mantul. Welcome to Indoreact TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoreact TV. Dan semoga kalian selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Okay, SEA Games sudah dimulai dari beberapa minggu yang lalu ya. Dan sudah banyak pertandingan-pertandingan yang sudah dilaksanakan dan sudah dipertandingkan ya. Salah satunya yang akan aku reaksi sekarang adalah pertandingan sepak bola antara Malaysia melawan Timor Leste. Dan kemenangan ada di timnas Malaysia dengan skor 4-0. Dan Malaysia berada di grup A ya, sedangkan Indonesia ada di grup B. Jadi dalam pertandingan grup tidak akan ketemu. Mungkin kalau sama-sama masuk final akan ketemu ya. Jadi kita lihat dulu klasemen sementara ya dari grup A. Oke, ini adalah klasemen grup A ya. Di posisi pertama ada Myanmar dengan 10 poinnya ya, disusul dengan Kamboja dengan poin 4, Malaysia juga poinnya 4, Filipina poinnya 4, dan Timor Leste poinnya 0 ya. Berarti Malaysia sudah di peringkat ketiga sekarang. Sebenarnya posisinya sudah aman sih Malaysia itu di klasemen grup A ya, tetapi harus dipertahankan dan harus menambah poin lagi agar posisinya benar-benar aman di grup A ya. Jadi kita lihat aja langsung ya seperti apa pertandingan kemarin, highlightnya melawan Timor Leste yang kalah tanpa perlawanan ya. Oke, kita lihat. SEA Games 30 Rizal Memorial Stadium. Oh, Rizal. Okay. Temperaturnya 28 Celsius, bro. Lumayan dingin. Oh, ini waktu Malaysia masih poinnya 1 ya. Sebelum menang dari Timor Leste. Oh, ini pemain-pemainnya Malaysia pakai baju away ya. Nanti kita lihat susunan pemainnya ya. Aku kurang tahu juga muka-mukanya, muka-muka baru semuanya. Ada Lukman Hakim nggak itu? Sama Umar Hakim ya. Kan di U23 juga mereka. Ini Timor Leste. Oke, okay. Ini kebangsaan Timor Leste. Oke, okay, ini dia susunan pemain dari Malaysia. Ini Muhammad Haziq Nazli, goalkeepernya. Adam Nur Azlin, kapten. Dominic Jun Jintan. Oke, okay. Muhammad Irfan Zakaria, Muhammad Camir Kuti Abba, Muhammad Umar Hakim. Ah, ini Umar Hakim main ya. Suhari Zuan, Muhammad Daniel Amir, Nur Hisam, Muhammad Cahmi Safari, Muhammad Faizal Abdul Halim, Muhammad Hadi Fayyah Abdul Razak, Lukman Hakim Samsudin. Oh iya, ini Lukman Hakim main, Umar Hakim main ya. Ini mantap-mantap ini. Oke, okay, kita lanjut. Oke, ini dia substitusnya. Muhammad Dainal Hakim Draman, Dines Raja Singam, Nick Akif Syahiran Nikmat, Muhammad Sahrul Nizam Rushasni, Harith Haikal. Harith Haikal juga main ya. Adam Afkar, Kogileswaran Raj Mohana Raj, Damien
Chen Kai Lim, Quentin Ju Ho Cheng, Muhammad Ahyar, Abdul Rashid. Muhammad Ahyar, Abdul Rashid juga main. Bahaya-bahaya ini. Bagus-bagus pemain Malaysia. Ini dia para wasit-wasitnya. Ini dia Timor Leste, para pemainnya. Aku kurang tahu pemain-pemain ini ya. Ini subtitlesnya. Da Silva, Da Silva, banyak Da Silva ya mereka namanya. Portugis banyak. First half. Okay. Menit-menit awal sudah nekan ya Malaysia ini. Masih santai tapi, masih santai. Wow. Permainan Timor Leste masih berantakan, bro. Kelihatan cara mainnya. Tuh, ini dia. Gila, tendangan kungfu. Itu nggak kena kepala kipernya. Boom. Oh, ini serangan Malaysia lagi. Bunuh diri, bro. Golnya bunuh diri. Iya, bunuh diri tadi. Bunuh diri gol pertama ya. Ini serangan lagi, ini gol lagi nih. Boom. Wah, hampir, bro. Boom. Hampir, gila, banyak banget ya. Diserang terus Timor Leste ini. Berantakan masih mainnya ini Timor Leste. Dapat kartu kuning. Siapa ini? Body. Oke. Ini lagi. Hampir. Ini Myanmar lawan Kamboja tadi. Boom. Ini dia serangan dari Timor Leste ke Malaysia. Masuk lagi. Masuk kotak penalti lagi, bro. Boom. Gila tendangannya. Wah, ini dia nih gol kedua. Gol kedua dari Malaysia. Boom. Oke. Mantap golnya. Itu hampir itu. Tapi enggak ada yang jauh banget, jauh. Hampir. Ini kena tiang. Bolanya mantul-mantul. 3-0, gila. Hampir. Ada juga percobaan dari Timor Leste ya, yang hampir-hampir gol. Itu dia tendangan mantap juga itu. Tuh. Pelanggaran. Offside. Kan Timor Leste juga nyerang. Tapi kurang mantap serangan-serangan mereka ini. Golnya dari samping. Oke, itu dia tadi highlight Malaysia versus Timor Leste di SEA Games 2019. Dan
Timor Leste kebobolan 4 gol ya. Satu gol bunuh diri tadi dari pemain Timor Leste, dari back Timor Leste tadi ya. Aku juga nggak nyangka tadi bolanya bisa masuk ya. Dan yang bagus golnya tadi, yang bolanya kena tiang, mantul-mantulnya dia bagus itu. Golnya mantap. Selamat untuk Malaysia sekali lagi sudah memenangkan pertandingan ini, dan semangat terus ya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini sebenarnya sudah aman tetapi belum terlalu aman ya posisinya ya. Harus ada kemenangan lagi biar aman. Jadi semangat terus ya untuk timnas Malaysia U23 ini ya di SEA Games 2019. Oke lah, video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan akhir kata peace love and respect for Indonesia. Ciao.